Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wabil khusus yang satu ini, kalau saya nanti keluar air mata menangis, mungkin saya akan stuck. Cukupkan sampai di sini. Tamu Allah yang tidak disangka-sangka ya darinya, bukan kita. Sebagai tamu Allah yang dikirim ke kita, saya umur 64 tahun ini satu juz saja, jangan satu juz belum bisa mempertahankan itu. Jadi saya muliakan dan termuliakan sekali kepada anak dan saya yang sempat ada kemarin. Kalau kami tidak ada bapaknya, bilang ada bapak, hanya bisa bergaya, berdasi, berjas, nongkrong di sana sini hanya berbicarakan masalah ihwal dunia. Tetapi masalah Al-Quran kami masih bisa. Saya bangga umur sekian sudah bisa sebagai tamu Allah yang makasih atas kerjanya. Wa ta'kulu amma
وَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتُهُنَّ نِحْلَةً فَإِنْ selanjutnya perintah-perintah